coy, pala kambing. Ini pak, mata pak. Rame. Alhamdulillah. Makasih bu. Udah lama banget gak makan gini nih. Ini minyak samin nih, kalau yang kuning-kuning gini nih. Bang Jaya kumis. Ya, Bang Jaya kumis. Letaknya tuh di samping Kalimalang, sebelum sel. Sebelum mau bensin sel, bener? Sebelum belokan Caman. Oke, bener pedes pak, dikit. Ikannya dikit. Dah, aduk-aduk. Asemnya ya? Kalau gue keaseman tadi gue. Nambahnya dua. Oh ini pak, masya Allah pak. Kaki, terus pipi sama kuping. Oke. Kupingnya yang capang. Lo apa dia? Capang. Lo bisa nambahin? Kalau gue babat, otak. Otak sama daging. Oke. Daging. Nih coy, kalau mau lihat otak di deket, tadi kan ada yang mentahnya tuh. Nah ini kalau udah matang ini coy. Otak kambing. Ini jangan sering-sering pak makan ginian pak. Oh, karena iya, udah pak, tua iya, berumur, udah. Aduh. Bapak-bapak. Bahaya pak. Gue juga udah lama banget nggak makan nih. Dan rencananya kita habis ini langsung kurir. Biar mati kan. Biar dulu kalian. Ya ada lapo di sebelah. Terus makan aja makan durian. Mana sih? Misi siap. Yoi. Itu apa yang lu punya, Din? Tut. Kaki ini. Lu kakinya kapalan. Gini ya rasanya. Kapan itu lu? Kapan? Ini kalau ada kuah susu nih, makin mantep coy. Tapi ini rekomendasi nih pak, lu bisa cobain di sini. Kalau buat bininya kalau lagi ikut nih pak atau anak-anak ya, nggak doyan kambing, bisa kasih pecel ayam. Sebelahnya ada ayam, ada tahu tempe, nasi uduk. Jadi variasinya agak lumayan banyak lah. Bisa jadi opsional juga kalau misalnya keluarga mau makan bareng keluarga di sini. Oke. Kasih ya Bu, Pak. Semoga laris manis. Terima kasih. Alhamdulillah kenyang pak. Kenyang ya. Hmm. Oke, okay. Ini jadi nggak pakai tidur nih pak. Nggak tidur dong ya. Kalau bisa sih lah pak. Biasanya habis makan kambing. Nah yang ini kasihan nih semua. Saya sama siapa? Oh, iya, bohongin tangan lagi-lagi. Coba, ayo bapak yang sering mengaudit. Bagaimana menurut bapak? Nah, bertiga kita habis 163.000 ya lumayan banyak sih. 163 buat berapa porsi? 4 porsi ya? Bukan maksudnya main banyak menunya. Worth it pak, harganya murah kok pak. Kan dia hitungannya kan per mangkok. Satu mangkok itu berapa isian. Iya. Tadi kan rata-rata 4 sampai dengan 5 ya? 4 semua. Oh, 4 semua. Oke, berarti kalau dibagi gimana tuh pak Udit? Coba dibagi 4 aja sih pak. 40 ribuan langsung lah. Satu orang 40 ribu ya? Masih worth it lah. Sama nasi sama minum ya. Gitu. Parkir sih, banyak tuh parkir. Iya, lumayan kok. Enak, gampang. Posisi juga di pinggir jalan sebelum sel. Ini gua lagi macet, biasanya jalan macet sih pak. Iya, ini kali Malang sini ya. Mantap lah pokoknya. Siap kalau begitu. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye-bye.